Sahabat Keanu, kita masih di daerah Wanayasa di Purwakarta. Lanjutan dari video yang lalu, kali ini kita akan coba salah satu kuliner khas makanan dari Kabupaten Purwakarta ya, yang tentunya di daerah Wanayasa. Sate Wanayasa. Sate Wanayasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Keanu, bagaimana kabarnya? Saya doakan selalu sehat, banyak rezeki dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Sahabat Keanu, kali ini kita masih di sama ya di daerah Wanayasa. Kali ini kita akan coba beli makanan ya, kulineran di daerah sini, yaitu kita akan beli sate marangi yang tentunya khas dari Kabupaten Purwakarta ya, yang terdapat di berbagai daerah di Purwakarta, karena memang ini menjadi ikon, salah satu ikon makanan ya, ciri khas, karena banyak juga yang sukses di daerah sini yang menjual, menjajakan makanan sate ini. Oke, tidak panjang-panjang, ayo kita saksikan ya sama-sama videonya. Sapi marangi. Marangi ya. Marangi. Warna yasa. Warna yasa. Ini apa? Kuli ketan bakar ya. Oh. Ketan bakar. Porsinya berapa, Pak? Isi 10 25.000. Asepnya. Sekarang jarang ada event ya, Pak, di sini? Jarang, enak, Mak. Dulu pas Kang Ledi mah banyak ya? Kang Ledi mah sering. Sering ya? Hampir tiap bulan, kadang sebulan dua kali, rame dulu, Mak. Kayak nama. Saya juga udah 10 tahun, Pak, belum di sini. Dari sekarang. Saya kegiatan, enak di sini, nama kurang rame. Megangnya udah beda ya? Jadi pas dulu Kang Ledi udah jualan? Udah jualan. Beda ya? Dulu kok lebih rame ya? Rame ya. Ya. Kurang. Om, kenapa resiko? Berarti sekarang banyak kan orang transit ya, orang lewat, mampir gitu. Tetap istirahat. Ya. Kalau yang nongkrong di sini mah jarang ya? Jarang, ya. Sengaja ini mah jarang, ya mah. Sudah dulu mah, yuk sering kayak acara rame. Pokoknya setiap bahasa 2 bulan, 3 bulan ada ganti-gantian ya. Daerah mana? Jam berapa buka, Pak? Dari jam berapa udah? Jam 24 jam. 24 jam? Gantian? Gantian. Sama keluarga jam. Lagi? Keluarga. Marangi khas. Yang ada cuma di daerah sini ya, Purwakarta kan? Purwakarta, banyaknya Purwakarta. Peleret, paling. Peleret ya banyak ya? Peleret. Kalau Wanayasa cuma di sini. Karena pikir-pikir banyak kan orang keliling, jarang ada yang keliling juga? Enggak? Kalau Wanayasa? Enggak ada ya? Jarang sih. Jarang ya? Banyak kan, Pak. Karena memang target itu wisata kan?
ya, Pak? Sasari. Beberapa warung ya. Banyak sini. Di atas ini ada Cibaduta ya. Kahuripan. Kahuripan Wanayasa. Situ Kahuripan Wanayasa. Sate Marangi porsinya ntar izin ya, ini masuk YouTube ya. Dengan Bapak siapa tadi namanya? Ya. Pak. Pak Jenal. Pak Jenal, Pak Jenal ya, mudah-mudahan berkah ya. Amin. Tempat-tempatnya biar nambah rame. Iya. Oke, makasih Pak Jenal ya. Sahabat Kanu, tadi kita sudah beli ya sama Pak Jenal sate maranginya di daerah Wanayasa. Mudah-mudahan dengan video kita yang kita buat ini menjadi salah satu promosi ya buat Pak Jenal, sehingga usaha satenya menjadi lebih laris lagi. Jadi kalian yang mau perjalanan ke Tangkuban Perahu ataupun ke Curug Cijalu bisa mampir ya ke warung Pak Jenal yang ada di kawasan Cituwanayasa. Nanti coba kita kasih ya di deskripsi untuk mapnya. Saya kira cukup sekian ya video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita sambung lagi ya. Mudah-mudahan kita coba salah satu cari oleh-oleh ya di daerah sini, di Wanayasa juga, agar bisa pulang bawa oleh-oleh. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.